karena si Devlog masih sama Ony Elemen Bag, kita bakal ngobrolin kolaborasi yang berikutnya. Karena bukan hanya untuk sepeda kolaborasi sama Elemen Bag, sekarang ini gue mau kasih tahu sama kalian sepeda lipat CJ Series kolaborasi sama Elemen Bag. Ceritain nih sama Mas Hendra langsung, mulai dari speknya, spiritnya gimana nih kita bikin sepeda yang ini nih. Sepedanya tadi udah di shoot, detailnya. Jadi dari warnanya kan abu-abu merah ya? Iya, grey merah. Tapi ada yang sebenarnya kan ada yang bintang ya? Benar, wheelsetnya ya? Wheelsetnya itu karbon di depannya, lebih ringan. Udah pasti speknya jauh berbeda sama Pikes 2 yang biasa. Betul. Terus kan lebih sporty juga, nggak pakai fender sama nggak pakai rak belakang. Nggak pakai apa? Rak belakang. Nggak pakai. Oh ya biasanya ada ya. Biasanya ada. Biasa. Jadi ya, yang ini lebih sporty sih. Supaya beda lah kan, namanya juga CJ Series, kalau sama aja ngapain kan? Betul. Terus kalau untuk speednya? Kalau speed masih sama, kita pakai 6 speed ya, jadi internal 3 sama eksternal 2 itu masih sama. Oh, itu hitungannya 6 ya? Iya. Kalau misalnya 2x3. 2x3 ya, jadi 3 yang kanan, itu 2 yang kiri kan? Betul. Kalau sepeda kali lah, kayak misalnya road bike juga depannya 2, belakangnya 11, ya 22, 2x11. Jadi sepeda kali, bukan ditambah. Oke, mantap. Nah ini yang CJ Series ini ada pasangannya, ada ceweknya. Iya. Yeah. Yang ceweknya itu kolaborasi sama Pevita. Pevita. Warnanya juga girly lah, warnanya pink sama grey. Pink sama grey ya. Pink sama grey. Tapi nanti kita bahas soal itu. Kita bahas yang ini dulu. CJ Series dulu. Nah, kalau di depan teman-teman lihat tadi di shirt ada simbol gajahnya. Kita mau bikin campaign juga ya untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Gue bingung awalnya, lu kok sepeda tempelnya gajah nih, gak nyambung juga nih awalnya. Tapi setelah tahu ceritanya ya oke juga lah, jadi emang ada hubungannya lah at least kan. Betul, jadi kita sisihkan nanti dari hasil penjualan ini untuk konservasi, khususnya untuk gajah. Karena habitat gajah juga sekarang seperti yang kita sama-sama tahu udah semakin kesini, habitatnya juga udah semakin berkurang dan populasinya semakin berkurang karena ulah manusia juga, karena populasinya manusia yang bertambah dan nggak mau berbagi ruang. Nah ini salah satu concern kita terhadap lingkungan hidup. Nah dan sekarang jadi kita lagi masuk hari ini, kita lihat yang pertama nih, terhadap itu sama video untuk Pikes 2 CJS. Anda. Jadi ini kan dari sini dari belakang. Ini rumah gue nih kita. Iya sudah rumah. Karena kita
kualitinya sama ini apa desain apa kita sih benar-benar serius lah di sini. Dan Pikes Gen 2 sekarang udah lebih baik dari yang Gen 1 sih. Harga sih kita tetap komitmen ya, jaga harga di bawah ya, maksudnya dibanding brand-brand lain ya. Dengan spesifikasi kita tidak turunin, kita tetap jaga kualitas sama harga, kita tetap kontrol sih. Kita usahakan sampai dealer-dealer ke bawah kita ikut harga eceran tertinggi dari yang kita atur sih. Karena satu kan kita local pride ya, terus kedua model kita juga up to date ya. Kita sama pokoknya yang lokal-lokal kita collab sama kayak Ciko, terus sama Filosofi Kopi, Dem Island Indonesia, dan brand-brand lain kita collab sih. Jadi ada pride of Indonesia gitu. Nah guys, nih gue sama Mas Hendra bakal ngasih giveaway. Giveaway-nya berupa sepeda dari Element Bike. Bisa disebutin ya kira-kira, Mas? Kita kasih sepeda apa nih? Pokoknya apa nih? Bikes, Troy. Troy aja deh, kasih Troy. Troy? Troy-nya yang baru. Troy yang paling baru ya? Nanti, bukan Troy X yang lebih baru lagi. Ada edisi baru khusus, kita okay, kasih yang baru deh. Kita bakal kasih berapa sepeda? Bebas, hitung aja. Oke. Pokoknya nanti gue bakal sebutin, gue bakal kasih berapa sepeda. Syaratnya kalian nonton YouTube ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Element Bike. Dan nanti ketentuannya bakal kita announce, bakal kita umumin di Instagram gue atau di Instagramnya Element Bike. Yeah. Ini cerita gue. Belakangan ini gue ngerasa gak semangat mengawali hari. Segala energi positif terasa hilang gara-gara situasi ini. Semua yang akan dimulai tidak pernah terjadi. Membuat semua yang telah dimulai terpaksa berhenti. Tapi gue harus tetap bergerak. Gue bisa terus menyuarakan kebaikan. Dengan Element, gue bisa tetap terhubung dengan kebaikan. Bikin gue siap untuk mulai lagi. Ayo, mulai sekarang.